Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi berada di Musdalifah meninjau langsung pendorongan jemaah haji kita dari Musdalifah menuju Mina. Seperti inilah prosesnya, saudara-saudariku. Ini adalah gelombang terakhir pendorongan untuk jemaah haji Indonesia dari Musdalifah menuju Mina. Ya, seperti ini. Yo, base terakhir. Dan kita memastikan bahwa jemaah kita tidak ada lagi yang tertinggal di Musdalifah ini, dan kita akan ikut bis terakhir, di mana bis terakhir ini nanti sebagai penentu kita boleh ikut bis ke Mina setelah dipastikan jemaah kita sudah tidak ada di Musdalifah ini. Jadi prosesnya seperti ini. Tunggu tas sisa dong. Beberapa pun tadi. Tasnya bukan ini, tas tapi oleh-oleh kayaknya. Ini oleh-olehnya siapa ini? Ada mie-nya. Si ya. Ada kayaknya ada mie, ada apa? Ada yang ketinggalan mie. Seperti ini ya, untuk pendorongan jemaah dari Musdalifah. Ini terakhir ini. Kalau ini masih longgar karena ini nggak bakal muat gitu. Tunggu dulu, kurang space, kurung. Nah, itu kan nggak muat kan? Nah, maktab kita, maktab 28 itu sudah kosong, coba lihat ya. Sudah kosong. Makanya kita ikut bis yang paling terakhir ini untuk nantinya jemaah masuk ke dalam bis kita menuju ya, proses ini. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan menuju Mina ya, dari Musdalifah ini. Ini adalah bis terakhir untuk jemaah haji kloter maktab 28 ya. Doakan ya, mudah-mudahan kita sampai dengan selamat di Mina nanti. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai ya ke maktab 33. Jangan lupa ya di subscribe channel ini dan di share sebanyak-banyaknya agar kami bisa lebih giat lagi ya, menginformasikan tentang keadaan masyair atau proses haji di tahun 2002 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.